Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat, para alumni SMA 3 Teladan ya di Jakarta Selatan, dari berbagai macam lintasan tahun kelulusan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat penting terkait dengan doa ya. Karena kita tahu di antara ibadah yang teragung adalah doa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Pada doa nampaklah kerendahan dan kehinaan seorang hamba dan ketergantungannya kepada Rabbul Alamin. Dan tentunya kita punya banyak cita-cita dalam hidup ini dan kita panjatkan cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin cita-cita kita terwujudkan. Kita ingin doa kita dikabulkan. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang adab-adab dalam berdoa. Di antara sebab mudah dikabulkannya doa adalah bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita sertakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dalam doa kita agar doa kita mudah terkabulkan. Sebelum saya membahas tentang hal tersebut, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Pertama, istilah tawassul. Tawassul sendiri diambil dari wasilah, dan al-wasilah dalam bahasa Arab artinya adalah qurbah, kedekatan. Artinya kedekatan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah." Kata Allah, mereka orang-orang soleh yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin seperti Nabi Isa, seperti orang-orang soleh wali-wali Allah yang diibadahi, mereka juga ternyata berharap wasilah kepada Allah. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri beribadah mencari kedekatan kepada Allah. Maksudnya ayat ini, ngapain kalian menyembah mereka? Mereka sendiri sedang sibuk menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan ulaikal ladzina yad'un, sesembahan-sembahan yang mereka ibadahi, yang itu merupakan orang-orang soleh seperti Nabi Isa yang diibadahi dan orang-orang soleh yang lainnya. Ya bataguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka sendiri mencari wasilah kepada Allah, siapa di antara mereka yang lebih dekat. Mereka bersaing berlomba-lomba untuk mencari kedekatan kepada Allah. Maka di sini wasilah namanya artinya kedekatan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan carilah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah artinya kedekatan. Demikian juga Rasulullah SAW menganjurkan kita ketika kita mendengar doa azan dikumandangkan untuk meminta wasilah buat Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian dengar azan maka bersolawatlah kepadaku, tsumma salu liyal wasilah. Kemudian mintalah wasilah untukku. Apa wasilah itu? Wasilah adalah tempat manzilah di surga. La yambagi illa li abdin min ibadillah. Tempat terdekat dengan Allah di surga yang tidak pantas kecuali hanya untuk satu orang dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna huwa. Dan Nabi berkata, saya berharap sayalah orang tersebut yang menempati wasilah. Makanya kalau kita habis dengar kumandang adzan, kita mengatakan kepada Allah, Allahumma rabba hadhihi da'wat tamah wa salati al-qa'imah ati Muhammadin al-wasilah wal-fadilah. Jadi kita minta kepada Allah agar memberikan wasilah kepada Nabi. Wasilah ternyata surga tertinggi. Jadi surga terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya wasilah artinya apa? Kedekatan, qurbah. Nah, kita ada bicara dengan tawassul. Tawassul ada tiga rukunnya, ada al-mutawassil, ada al-mutawassal bihi, al-mutawassal ilaihi.
Jadi tiga. Pertama, al-mutawassil, seorang yang bertawassil itu kita, yang kita yang akan berdoa. Kemudian al-mutawassal ilaihi, yang dituju kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mutawassal bihi, yaitu sarana kita bertawassul agar kita dekat dengan Allah, yaitu diantaranya dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi ada tiga komponen terkait dengan tawassul. Kita yang bertawassul namanya al-mutawassil. Kita bertawassul kepada siapa? Kepada Allah. Untuk menuju kepada siapa? Allah. Namanya al-mutawassal ilaihi. Karena kita ini meminta sama Allah. Untuk bisa mudah minta sama Allah, kita mencari kedekatan yang disebut dengan al-mutawassal bihi, sarana agar mudah dikabulkan, yaitu dengan bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Paham? Paham. Taib. Tawassul ketika berdoa, ada yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan misalnya minta kepada mayat-mayat agar meminta kepada Allah, minta kepada mayat supaya minta kepada Allah. Ini tentu tidak disyariatkan. Harusnya kita doain mayat, kita malah bikin pusing mayat, suruh sudah mati, suruh kita mayat doain apa? Kita. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Oleh karenanya kalau memang meminta kepada mayat untuk mendoakan kita itu disyariatkan, tentu yang paling berhak untuk dimintai adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak seorang sahabat pun datang ke kuburan Nabi kemudian nyuruh Nabi minta untuk mintakan untuk dia kepada Allah. Padahal para sahabat ribuan tinggal di kota Madinah dan kuburan Nabi dekat mereka. Namun berbagai banyak macam kejadian, peristiwa, kemarau, ada peperangan, ada macam-macam. Tidak pernah seorang pun datang kepada kuburan Nabi mengatakan, ya Rasulullah, doain saya. Tidak pernah. Kata Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Terlebih lagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Tawassul yang masyru' secara umum ada tiga. Secara umum ada tiga. Pertama, tawassul dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan af'alullah, perbuatan-perbuatannya. Ini yang akan kita bahas secara panjang lebar insyaAllah pada kesempatan kali ini. Yang kedua adalah bertawassul dengan amal soleh seorang hamba. Dengan amal soleh seorang hamba. Ini juga ada beberapa bentuk, diantaranya bertawassul dengan amal soleh dia yang dia harapkan keikhlasannya. Yang kedua bertawassul dengan imannya, dan yang ketiga bertawassul dengan kebutuhannya kepada Allah, yaitu kondisi dia yang butuh kepada Allah, juga di antara amal soleh menunjukkan iftikar, kebutuhan kepada Allah. Ada tiga model, nanti akan kita singgung. Kemudian yang ketiga adalah tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Tawassul dengan doa orang soleh yang masih apa? Hidup. Taib. Jadi ada tiga tawassul yang disyariatkan. Saya ulangi. Tawassul yang pertama adalah tawassul dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Paham? Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Ini pun ada tiga macam. Tawassul dengan iman, tawassul dengan amal soleh yang diharapkan keikhlasannya, dan tawassul dengan kondisi seorang hamba yang membutuhkan kepada Allah, yaitu dia iftikarnya, kebutuhannya kepada Allah. Yang ketiga adalah tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kita sebutkan dulu secara global sebelum kita detailkan yang pertama. Tawassul dengan nama-nama Allah seperti kita mengatakan ya Rahman, ya Rahim. Ya. Tawassul dengan sifat Allah seperti kita bilang as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai', ya Allah aku mohon kepada Engkau dengan rahmat-Mu. Sifat Allah rahmat. Rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, antaghfirli, agar Kau ampuni aku. Ini bertawassul dengan sifat Allah. Bertawassul dengan perbuatan Allah seperti kita mengatakan Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah Engkau telah berbuat mengindahkan bentukku, maka indahkanlah akhlakku. Indahkanlah apa? Akhlakku. Taib. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Tadi kita sudah sebut ada tiga model. Pertama, tawassul dengan iman. Seorang menyatakan imannya yang benar kepada Allah, kemudian dia meminta kepada Allah. Ini datang dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi
lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Di akhir surat Al-Imran Allah sebutkan tentang orang-orang mulia, para penghuni surga. Kata Allah, mereka berkata, rabbana innana sami'na munadiyan. Ya Allah, kami mendengar seruan orang yang menyeru kami, yaitu seruan rasul, seruan para dai yang berkata, menyeru untuk beriman, an aminu bi rabbikum, berimanlah kepada Rabb kalian, fa amanna, maka kami pun beriman. Perhatikan, kami pun apa? Beriman. Karena itu, rabbana faghfir lana dzunubana. Kalau gitu ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyiatina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Di sini orang-orang soleh ini bertawassul dengan iman. Mereka mengatakan ada rasul yang menyuruh untuk beriman, kami pun beriman. Nah, ya Allah, karena kami beriman ini dengan iman yang benar, maka ampunilah dosa-dosa kami. Di sini mereka bertawassul dengan iman agar diampuni apa? Dosa-dosanya, agar diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Ini contoh bertawassul dengan amal soleh, dan di antara amal soleh adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi misalnya tawassul dengan iman, ya. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a syahidin. Orang-orang soleh berkata dalam Al-Qur'an, Allah nukil, mereka berkata, amanna bima anzalta. Ya Allah, kami beriman dengan apa yang Kau turunkan. Wattaba'na ar-rasul, dan kami ikuti para rasul, ya. Faktubna ma'a syahidin. Kalau begitu, catatlah kami termasuk orang-orang yang menjadi saksi. Di sini perhatikan, mereka mintanya apa? Catatlah kami termasuk orang-orang yang menjadi saksi. Tawassulnya dengan apa? Dengan iman. Amanna bima anzalta. Kami beriman dengan apa yang Kau turunkan, dan kami ikuti rasul. Kalau begitu, maka catatlah kami termasuk orang-orang yang menjadi saksi. Ini contoh, ya. Dalam ayat yang lain, alladzina yaqulun rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dalam surat Al-Imran juga, kalau enggak salah. Alladzina yaqulun rabbana innana amanna, orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, sungguhnya kami telah beriman. Kalau begitu apa? Faghfir lana dzunubana. Kalau gitu ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari neraka jahannam. Ini contoh lagi, mereka bertawassul dengan iman. Iman mereka. Dan kita tahu di antara amal soleh yang tertinggi adalah iman. Masalah hati. Di antara amal soleh tertinggi adalah iman. Karena dia di hati. Asalnya di hati. Tentu teraplikasikan dalam perkataan dan perbuatan. Tetapi asal iman adalah di hati. Subhanallah, mereka bertawassul dengan amal soleh yang terbaik, yaitu iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang, betapa banyak orang kurang beriman, ragu dengan syariat Allah, ragu dengan kabar-kabar yang Nabi sampaikan, ragu tentang janji-janji yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Banyak keraguan. Ragu tentang hari akhirat, banyak. Banyak hal-hal yang buat orang ragu dengan imannya. Ini contoh bertawassul dengan keimanan. Di antaranya tawassul dengan amal soleh adalah bertawassul dengan amal soleh yang dilakukan. Dengan amal soleh yang dilakukan. Dan di antara dalil yang paling sering disebut oleh para ulama tentang tiga orang yang terjebak dalam goa dari kalangan Bani Israel. Ketika mereka sedang berjalan di luar, tiga orang soleh ini, mereka bersama-sama, tiba-tiba turun hujan. Karena turun hujan, akhirnya mereka berlindung dalam goa. Ketika mereka berlindung dalam goa, tiba-tiba batu jatuh menutupi mulut goa, sehingga mereka tidak bisa keluar. Dan kalau mereka tidak keluar, lama-lama mereka mati. Entah kehabisan oksigen, entah mati kelaparan karena tidak bisa keluar. Akhirnya mereka bertiga berkata, kita tidak akan selamat kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh yang paling kita harapkan. Maka akhirnya ketiganya bertawassul dengan amal soleh yang mereka anggap amal soleh terbaik yang pernah mereka lakukan. Maka mulailah satu berdoa. Kisah yang masyhur, satu berdoa, ya Allah, dulu saya punya kedua orang tua, dan saya kalau pergi pagi, saya selalu kasih minum susu, dan kalau pulang sore, saya selalu kasih susu kepada mereka. Dan saya tidak berikan kepada anak-anak aku dan istriku, kecuali saya berikan dulu terhadap kedua orang tuaku. Akhirnya, suatu hari saya pun terlambat pulang. Saya bawa susu, seperti kebiasaanku, saya berikan dulu kepada kedua orang tuaku, ternyata kedua orang tuaku sudah tidur. Karena saya terlambat pulang.
karena lama menggembalakan hewan ternak. Saya terlambat pulang, saya dapati kedua orang tua sudah sedang tidur. Kemudian akhirnya saya tunggu, saya pegang susu tersebut di tanganku. Saya tidak bangunkan kedua orang tuaku karena mereka sedang lelap tertidur. Dan saya berharap mereka terbangun nanti. Mungkin jam 10 bangun, mungkin jam 11 malam bangun, mungkin jam 12 malam bangun, mungkin jam 1 malam bangun. Saya tungguin, saya tongkrongin. Kapan mereka terjaga, langsung saya kasih apa? Susu. Karena mereka tidur dalam kondisi lapar. Wasibian yatadagaun. Sementara anak-anak sudah pada nangis, minta susu, saya tidak kasih. Karena kebiasaan saya, orang tua dulu berapa? Anak-anak. Ternyata Allah uji orang ini. Ternyata orang tuanya tidak bangun-bangun kecuali setelah subuh. Jadi semalam suntuk dia nongkrong nungguin apa? Orang tuanya. Ini ujian berat. Anak-anak nangis cuekin aja. Dan itu berat. Dia juga tidak tidur, dia nungguin. Karena kalau dia tidur orang tua bangun nanti kelaparan, maka dia nongkrongin orang tuanya kapan terbangun jam berapapun saya akan kasih susu. Berarti dia begadang. Begadang nungguin orang tuanya. Anak-anak nangis dia cuekin. Akhirnya orang tuanya bangun tatkala ternyata di sudah pagi hari baru saya kasih. Kata dia, "Ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika btigha wajhik." Ya Allah, kalau benar saya melakukan itu karena ikhlas kepadamu, maka bukalah pintu goa. Maka akhirnya batu tersebut bergeser sedikit. Mereka sudah lihat matahari namun belum bisa keluar. Bisa keluar. Tetapi orang ini bertawassul dengan amal solehnya, itu berbakti kepada orang tua. Itu pun dia tidak pede dengan amal soleh, dia mengatakan, "Ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik." Kalau memang saya melakukannya ikhlas kepada Engkau, ya Allah, bukalah pintu gua. Ternyata dia ikhlas, maka pintu gua terbuka. Ini yang pertama. Amal soleh yang kedua adalah meninggalkan maksiat karena Allah. Maka orang kedua berdoa, "Ya Allah, dulu ada sepupuku, sepupu perempuanku. Dia adalah wanita yang paling aku cintai. Aku selalu ngejar-ngejar dia, dia tidak pernah mau. Kalau ada perempuan, ada lelaki sangat cinta kepada wanita di dunia ini, akulah orangnya. Aku ini yang paling cinta kepada wanita tersebut. Mabuk kepayang, intinya cinta sekali sama dia. Dan setiap saya mendekatinya, dia tidak pernah mau." Ternyata suatu hari dia terkena kesulitan. Sehingga dia butuh uang. Maka dia datang kepada aku, minta pinjaman atau minta uang. Maka saya bilang, "Saya akan kasih uang kepadamu dengan syarat, kau membiarkan kehormatanku untukku." Karena dia butuh uang, akhirnya dia bilang tidak mengapa. Akhirnya saya kumpulkan uang kalau tidak salah sampai 125 dinar. 125 dinar itu kalau dikonversikan 1 dinar 4/4 gram emas. Kalau lah 100 gram, 100 dinar aja sudah 425 gram. Setengah kilo. Banyak atau sedikit? Sampai sekarang juga masih banyak ya. Maka saya kumpulkan uang sekitar setengah kilogram emas. Terus saya kasih dia. Kemudian dia pun membuka bajunya dan dia sudah pasrah, sudah siap saya gauli. Dan kita tahu seorang laki-laki sudah terbuka semuanya, maka sudah berhasrat, sudah di puncak syahwat. Tinggal saya gauli, tiba-tiba wanita tersebut berkata, "Ya Abdullah, ittaqillah wala tafuddal khatam ila bihaqqihi." Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan kau hilangkan kegadisan seorang wanita kecuali dengan haknya. Maka saya pun kaget. Dan saya pun meninggalkan dia dan emas tersebut karena Engkau ya Allah. Dan ini hampir mustahil. Karena laki-laki kalau sudah hasratnya sudah menegang, itu 2/3 otaknya sudah hilang. Kalau boleh kita katakan otaknya semua apa? Hilang. Dia sudah tidak pikir istrinya, tidak pikir hari kiamat, tidak pikir hari akhirat. Yang penting syahwatnya tersalurkan. Ini lelaki ini luar biasa. Ini perempuan bukan perempuan sembarang, ini perempuan pujaannya. Perempuan yang dia cintai, perempuan yang dia kejar bertahun-tahun, sudah pasrah di depan dia, ini yang dinanti-nantikan, ini puncak kebahagiaan bagi dia, pelaku maksiat. Dan dia pun sudah tegang, sudah bersyahwat. Ternyata satu kalimat buat dia mundur, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka dia lawan syahwatnya, kemudian dia pergi. Oleh karenanya banyak orang tumbang, kalau sudah syahwatnya bergejolak, dia sudah tidak bisa berpikir dengan waras. Pikiran dia bagaimana syahwatnya bisa tersalurkan. Ya. Lupa dengan agamanya, lupa dengan dia sering ngaji selama ini, lupa semuanya, yang penting syahwat tersalurkan. Tapi subhanallah, dia pun pergi dan dia mengatakan, "Ya Allah, jika aku melakukannya, yaitu aku meninggalkan perempuan ini karena Engkau, bukan karena takut ketahuan, bukan karena takut AIDS, bukan. Tapi karena Engkau ya Allah,
bukalah pintu goa. Batu yang menghalangi pintu goa. Maka batu tersebut bergeser namun belum bisa keluar. Belum bisa keluar. Ini orang hebat. Dan dia memilih amal soleh yang terbaik yang pernah dia lakukan. Ini amal soleh luar biasa. Siapa yang bisa selamat seperti laki-laki ini? Zaman sekarang aja perempuan biasa-biasa aja kemudian KO. Tidak cantik aja lebih cantik istrinya saja dia KO. Apalagi cantik dan pujaan dan dikejar-kejar, ternyata dia bisa selamat luar biasa. Yang ketiga, seorang berkata, ya Allah, sungguhnya dulu saya punya para pekerja ujara dan saya kasih upah mereka semua kecuali satu. Ketika saya kasih upah dia bilang nanti aja bos. Akhirnya dia pergi, dia tinggalkan upahnya. Upahnya kalau tidak salah sekitar 3 asok, yaitu sekitar 9 kilo mungkin gandum. Maka ketika dia pergi, saya berniat mengelola 9 kilo kurang lebih gandum ini. Maka saya tanam, saya akhirnya berkembang, akhirnya saya beli hewan ternak. Akhirnya setelah sekian tahun, maka jadilah banyak kambing, banyak onta, banyak sapi. Setelah sekian lama, akhirnya dia datang. Dia bilang, bos, mana dulu? Ya Abdullah, addi ilai haqqi, mana hakku? Mana gajiku dulu? Sekarang 9 kilo sudah berubah jadi sapi, kambing, onta. Maka aku berkata kepada dia, semua yang kau lihat ini adalah gajimu. Maka orang ini mengatakan, ya Abdullah la tahza'bi. Bos, jangan kau ejek saya tahu dulu gaji saya cuma apa? Sedikit. Kataku, benar ini semua adalah milikmu. Benar. Akhirnya dia ambil seluruhnya. Tidak menyisakan satu ekor pun sebagai tanda terima kasih. Dia bawa semuanya. Mungkin kalau kita, saya canda aja. Ini punya saya enak aja. 9 kilo aja ini. Oh iya. Dia pasti juga tidak. Dia kerja bertahun-tahun dengan niat untuk membantu orang ini. Dan tiba saatnya orang ini pun mengambil seluruhnya tanpa meninggalkan sepeser pun sebagai tanda terima kasih. Dan tidak ada yang tahu niatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pun berubah pikiran, setelah itu dia berkata, ah saya cuma bercanda, ini punya saya. Dia pun tidak akan mengingkari. Maka dia berkata, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika butika waji. Kalau saya melakukannya karena engkau, ya Allah, engkau yang tahu hatiku. Maka bukalah pintu, artinya pintu gua terbuka. Ini contoh orang-orang yang berdoa, bertawassul dengan amal solehnya. Bukan amal soleh orang lain. Karena tidak pantas dia bilang, ya Allah, karena si fulan rajin sholat, dia suka bersedekah, ya Allah, bukalah pintu goa. Lah, ini ngapain bertawassul dengan amal soleh orang lain? Gak ada hubungannya dengan engkau. Kau bertawassul dengan amal solehmu sendiri. Yang amal soleh tersebut langsung connecting atau berhubungan langsung dengan dirimu untuk minta kepada Allah. Itu yang namanya tawassul syar'i. Bukan tawassul dengan, ya Allah, si fulan rajin ibadah, dia sudah haji sekian kali, dia rajin, maka berilah rezeki kepada aku. Lah, apa hubungannya engkau dengan dia? Kau bertawassul dengan satu yang asing dari dirimu, bukan yang terkait dengan dirimu sendiri. Ini contoh bertawassul dengan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Dan ini dibolehkan dalam syariat. Ya, dibolehkan dalam syariat. Di antara bentuk tawassul dengan amal soleh adalah bertawassul dengan menunjukkan kondisi kebutuhan kita kepada Allah. Di antara bentuk ibadah kepada Allah adalah menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah. Ini penting juga dalam doa. Makanya terkadang kita gabungkan tawassul, beberapa tawassul dalam satu doa. Seperti Nabi Ayub alaihissalam ketika dia berdoa, dia berkata, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Anni wa Ayyuba idnada rabbahu. Anni masaniyad durru. Ketika Ayub alaihissalam berdoa kepada Rabbnya dan dia berkata, anni masaniyad durru. Sungguhnya aku ditimpa dengan kemudaratan. Sakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah maha penyayang di antara semua yang menyayangi. Di sini dia gabungkan dua. Tawassul dengan amal solehnya berupa kebutuhannya kepada Allah, dia sedang menderita, iftikar kepada Allah, dan bertawassul dengan nama Allah, arhamur rahimin. Fastajibna lahu, maka kami pun kabulkan doanya. Ini contoh bertawassul dengan kondisi yang sulit. Sebutkan kepada Allah. Maka tidak mengapa kalau kita berdoa kepada Allah, kita sebutkan kondisi kita yang sulit.
Ya Allah, saya sudah setahun ngelamar kerja, ya Allah. Sudah puluhan lamaran saya majukan, belum keterima, ya Allah. Kepada siapa lagi saya harus ajukan lamaran? Saya, ya. Tunjukkan kekurangan kita. Seperti mungkin ada seorang wanita, ya Allah, umur saya sudah sekian, belum ada lelaki yang melamarku, ya Allah. Mudahkan lelaki soleh datang untuk apa? Menjemputku. Berdoa, ya Allah. Teman-temanku semua sudah pada menikah, teman-temanku semua sudah punya pada anak. Bahkan di antara mereka ada yang sudah mau jadi nenek. Sementara saya belum menikah. Mengemis, menangis, merintih kepada Allah. Ini di antara amal soleh. Karena kita merintih, mengemis, menangis, merengek-rengek, itu ibadah. Itu ibadah. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika dia pergi dari Mesir ke Madian, kabur tiba-tiba karena mau dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka dia pun kabur tanpa persiapan. Sehingga dia berjalan dari Mesir menuju Madian ratusan kilo, tanpa bawa bekal, maka di tengah perjalanan dia makan daun, sampai disebut tubuhnya kelihatan warna hijau karena terlalu banyak daun yang dia makan. Akhirnya dia bersandar di bawah sebuah pohon. Ketika sampai di Madian, dia mengatakan, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini fakir, berharap kebaikan kau turunkan kepada aku. Saya sudah enggak bisa apa-apa. Saya sangat butuh, minta siapa-siapa lagi, enggak ada. Saya fakir, butuh pertolongan darimu. Contoh lagi, misalnya doa yang diucapkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria, sebenarnya di awal dari dalam surat Maryam, kata Allah, Zikr rahmati rabbika abadahu Zakaria. Idh nada rabbahu nida'an khafiyya. Ketika Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih. Rabbi inni wahanal azmu minni wasya'alal ra'su syaiba. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya mi warai. Wa kanat imra'ati aqira. Fahabli min ladunka waliya. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Wa ja'alhu rabbi radhiya. Ya Allah, aku sudah belum ada penerus yang bisa meneruskan dakwahku untuk mengayomi mereka. Wa inni khiftul mawali yami warai. Saya khawatir kalau saya meninggal tidak ada yang ngurusin murid-muridku, jamaahku. Itu ya. Ketika Allah bilang, "Ya Yahya, ya Zakaria, aku kabulkan permohonanmu. Akan kau punya anak namanya Yahya." Zakaria malah kaget, "Kok bisa ya Allah? Saya sudah tua, istriku mandul, bagaimana caranya?" Kata Allah, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Bukankah saya pernah ciptakan engkau dan sebelumnya kau bukan satu apapun? Mau ciptakan mudah, kata Allah Subhanahu. Artinya Zakaria minta, ketika dikabulkan dia sendiri bingung. Gimana caranya ya Allah? Tapi maksud saya, ketika dia berdoa dia menyebutkan kehinaan apa? Dirinya. Maka ini yang Allah suka, bukan kita menghinakan diri pada orang. Saya gini-gini, hinakan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu amal soleh. Satu amal soleh luar biasa, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara bertawassul dengan amal soleh. Jadi bertawassul amal soleh ada tiga. Bertawassul dengan keimanan. Kemudian bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan, yang paling kita andalkan. Yang ketiga, bertawassul dengan menunjukkan apa? Kehinaan diri. Pengakuan bahwasanya kita adalah hamba Allah, kita adalah ya seperti Nabi Sulaiman ketika berdoa, Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku melakukan dosa. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Anugerahkanlah kepada kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah Maha pemberi anugerah. Di sini dia gabungkan dua. Dia mengakui kekurangannya, dia mengatakan Rabbi ghufirli, karena Nabi Musa, Nabi Sulaiman melakukan kesalahan. Ya Allah ampunilah aku. Baru kemudian dia minta dan dia bertawassul dengan nama Allah Al-Wahhab. Seperti doa Sayyidul Ikhtifar, istighfar, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, engkau menciptakan aku adalah hambamu. Ini menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah. Aku ini hambamu, bukan hamba siapa-siapa. Wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. Dan aku berusaha menjalankan janjiku semampuku. Abu ulaka bi ni'matika alai abu bi dzambi. Aku mengakui seluruh nikmat yang kau berikan kepadaku. Tidak ada satu nikmat pun dalam tubuhku kecuali darimu. Abu ulaka bi dzambi, dan aku mengakui banyak dosa yang belum bisa aku tinggalkan. Ini maksudnya mengakui tentang apa? Kehinaan diri, salah satu tawassul.
dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Seperti disebutkan juga tawassul amal soleh dalam surat Al-Fatihah. Kita minta surat Al-Fatihah doa ihdinas siratal mustaqim. Itu doanya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kita buka dengan apa? Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini pujian pada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu amal soleh. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku beribadah. Ya Allah, aku berusaha ikhlas. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku senantiasa berusaha bertawakal kepada-Mu. Kalau gitu, ihdinas siratal mustaqim. Ini contoh bertawassul dengan amal soleh dalam surat Al-Fatihah. Ini salah satu tawassul. Tapi tawassul yang model ketiga adalah tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Banyak, sangat banyak. Kalau kita baca di sini sangat banyak. Di antara dalam Al-Quran, ketika saudara-saudaranya Yusuf melakukan kesalahan kepada Yusuf, di mana mereka telah membuang Nabi Yusuf, dibuang di sumur, kemudian dijual sebagai budak. Akhirnya mereka menyesal, dan akhirnya Yusuf menjadi bangsawan besar di Mesir. Ketika mereka menyesal, mereka berkata kepada ayah mereka, kepada Nabi Ya'qub. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Mereka berkata, ya Rob, ya ayah kami, wahai Nabi Ya'qub alaihissalam. Istaghfir lana dhunubana. Mohonlah ampunan bagi kami. Inna kunna khati'in. Sungguh kami telah melakukan dosa. Kata Nabi Ya'qub, saufa astaghfiru lakum rabbi, rabbi. Sungguh aku akan mohon ampunan untuk kalian kepada Rabbku. Sebenarnya mengatakan, tapi nanti malam, waktu sahur, saya akan doakan kalian. Jadi, Nabi Ya'qub dimintai doa oleh anak-anaknya, dan dia kabulkan, tapi dia mau doa di waktu yang paling spesial, yaitu menjelang subuh, di waktu sahur. Karena doa mohon ampunan terbaik ketika di waktu apa? Sahur. Tapi di sini yang menjadi perhatian kita, anak-anak Nabi Ya'qub, yaitu saudara Nabi Yusuf, minta doa kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Nabi kepada Umar. Dan Uwais Al-Qarani adalah khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Maka di zaman kekhilafahan Umar, setiap ada pasukan tambahan dari Yaman, amdad ahli Yaman, Umar bertanya, afikum Uwais, adakah kalian orang namanya Uwais? Kata mereka, enggak ada. Datang rombongan lain, afikum Uwais, adakah orang namanya siapa? Uwais. Sampai akhirnya ketemu, ya ada, ini orangnya. Kata Nabi, engkau Uwais? Kata dia, iya. Minal Qaran, engkau dari Qaran, yaitu Uwais Al-Qarani. Dari Murad, kata dia benar. Dulu kau punya ibu dan kau punya ibu, kau berbakti kepadanya, kata dia benar. Dulu kau punya penyakit baros, tubuh penuh dengan warna putih, kemudian kau berdoa disembuhkan kecuali tinggal seukuran sekeping dirham, kata dia benar. Maka dia berkata, dari mana engkau tahu, wahai Amirul Mukminin? Saya tidak pernah cerita sama siapapun. Dari mana engkau tahu? Subhanallah. Kata Umar, Nabi yang mengabarkan kepada aku. Maksud saya di sini menakjubkan, Uwais ini ikhlasnya luar biasa. Dia dapat nikmat, dia berbakti sama ibunya, dia tidak pernah cerita-cerita. Saya begini sama ibu saya, dia enggak pernah cerita-cerita. Enggak ada yang tahu. Dan dia pernah mengalami karomah, penyakit kemudian sembuh, dia juga tidak pernah cerita-cerita. Karena terkadang orang cerita karomah, terkadang sombong. Itu pun dia tidak pernah cerita. Makanya ketika Umar bilang, kau pernah begini, dia kaget. Dari mana? Engkau tahu, wahai Umar al-Mu'minin. Kemudian Umar berkata, Nabi yang suruh. Kemudian Nabi menyuruh untuk minta doa kepadamu. Kalau gitu, mohonlah ampunan buatku. Kata Uwais, engkau saja, wahai Amirul Mukminin, setelah engkau enggak lagi. Makanya Uwais setelah itu terkenal, dia pun kabur hilang. Takut diminta-mintain apa? Doa. Tapi ini contoh bahwasanya, orang soleh kita boleh minta doa kepadanya. Adapun Nabi SAW, sering, para sahabat sering datang minta doa kepada Nabi. Nabi masih hidup. Terlalu banyak hadis, kalau kumpul bisa ratusan hadis datang kepada Nabi minta doa, banyak sekali. Kenapa Nabi masih hidup? Ketika Nabi sudah meninggal, enggak ada satupun yang datang ke kuburan Nabi, enggak ada. Agar kita ngerti, hukum ketika masih hidup berbeda dengan hukum setelah meninggal dunia. Seperti kisah yang masyhur ketika Nabi SAW sedang sholat Jumat, tiba-tiba ada orang Arab Badui datang atau seorang sahabat datang, dia berkata, ya Rasulullah, halakatil amwal, wangkota atis subul, ya Rasulullah, kemarau, ya. Hewan-hewan pada meninggal, mati. Segala jalan-jalan untuk mencari rezeki terputus. Udu, ya Rasulullah, halakatil amwal, hujan terlalu lama ya Rasulullah, hewan-hewan juga kesulitan. Kepada Nabi dan banyak sahabat berkata, udu Allah an yaj'alni minhum. Terlalu banyak kalau kita baca hadis seperti ini. Ya Allah doakan aku, ya Rasulullah doakan aku, ya Rasulullah doakan aku, ya Rasulullah doakan aku, banyak.
Seperti Ukasyah ketika Rasulullah kabarkan akan ada dari umatku 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ukasyah berkata, ya Rasulullah, udu'ullah an yaj'alini minhum. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari 70 ribu orang tersebut yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kata Nabi, anta minhum, engkau termasuk, subhanallah. Akhirnya akan juga ini, saya juga ya Rasulullah, saya juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sabauka kabiha Ukasyah, kau sudah kedahuluan Ukasyah, sudah selesai. Tapi orang minta. Ini seperti gini banyak. Sebenarnya ada seorang wanita soleha berkulit hitam. Kata Ibnu Abbas kepada muridnya, ala adulluka ala mra'atin min ahli jannah. Maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga? Hadhi imra'atun sauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perempuan berkulit hitam yang kau lihat sekarang. Dia dulu pernah datang kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, saya ini terkena penyakit sara. Ya. Yaitu kalau bukan penyakit ayan, dia kerasukan jin. Udu'ullah an yashfiyani. Doakan kepada Allah agar aku disembuhkan. Apa kata Nabi? In syi'ta da'autullah. Kalau kau mau saya berdoa kepada Allah, maka engkau sembuh. Wa in syi'ta sabarti walakil jannah. Kalau kau mau sabar, kau masuk surga. Pilih mana? Saya doakan langsung sembuh. Kalau saya enggak doakan, kau sabar masuk surga. Karena Rasulullah tahu penyakit itu pahalanya besar. Rasulullah kasih pilihan, terserah. Saya doakan sembuh. Atau kau tidak, saya tidak usah doakan, kau sabar dan masuk surga. Kata dia, saya sabar ya Rasulullah. Saya sabar. Tetapi berdoa kepada Allah. Ini usra. Ya. Dan berdoalah kepada Allah. Allah atakasyaf. Kalau aku sedang kejang-kejang, semoga auratku tidak terbuka. Maka Rasulullah doakan, kalau kau lagi kejang-kejang, aurat tidak terbuka. Maka sejak itu dia sering kejang-kejang, sakit. Tapi kalau dia kejang-kejang, auratnya tidak terbuka. Karena perempuan sudah kejang-kejang, karena lengannya terbuka, betisnya terbuka. Ini perempuan berkulit hitam, tapi dia tetap menjaga apa? Auratnya. Bukan seperti zaman sekarang, perempuan berkulit putih pamer sana. Bikin fitnah di sana-sini. Inilah penghuni, wanita penghuni surga. Ini contoh bahwasanya minta doa kepada orang soleh. Ketika Nabi SAW sudah meninggal, terjadi musim kemarau di zaman Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab tidak pergi kepada Nabi. Minta doa kepada Nabi, Nabi sudah meninggal. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi kepada pamannya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Umar berkata, Allahumma inna kunna natawassalu binabiyika fatusqina. Ya Allah, dulu waktu Nabi masih hidup, kami bertawassul kepada Nabi-Mu untuk mendoakan kami, lalu kau turunkan hujan kepada kami. Al-an natawassalu bi'ammi nabiyika fasqina. Sekarang kami bertawassul dengan paman Nabi-Mu, maka turunkanlah hujan. Akhirnya Al-Abbas berdoa. Maka turun apa? Hujan. Demikian juga di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika terjadi musim kemarau, orang-orang berdoa salat tidak turun hujan. Maka Muawiyah tahu ada seorang yang soleh, yang ikhlas. Namanya Yazid bin Aswad Al-Jurashi kalau enggak salah. Maka Muawiyah berkata, "Ainal Yazid? Mana si Yazid?" Berdiri. Dia tidak mau berdiri, malu. "Saya minta dengan nama Allah berdiri ke sini." Akhirnya berdiri. Berdoa kepada Allah agar turunkan hujan, subhanallah. Dan Muawiyah berkata, ya Allah, kami bertawassul kepada engkau dengan hambamu Yazid bin Aswad Al-Jurashi. Dia seorang hamba yang begini-begini, turunkan hujan. Maka Yazid berdoa, langsung turun hujan. Langsung turun hujan. Ini bertawassul dengan doa orang soleh yang masih apa? Yang masih hidup. Yang masih hidup. Dan ini boleh. Tetapi ini tidak sering dilakukan oleh para salaf. Para salaf senangnya mereka berdoa dengan doa sendiri, dengan amal soleh sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Tetapi sesekali boleh. Bukan menjadi kebiasaan. Bukan menjadi apa? Kebiasaan. Khawatirnya ketergantungan, khawatirnya seudon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau tidak lewat dia tidak dikabulkan. Ya. Khawatirnya demikian. Maka bukan kebiasaan para salaf. Bahkan Ibn Rajab Al-Hambali menyebut dalam sebagian risalahnya, ada sebagian sahabat ketika dimintai doa, dia menolak. Dia bilang, lasna anbiya unahnu. Kami ini bukan para nabi diminta-mintai doa. Artinya untuk mengajari orang-orang tidak sering minta doa sama dia. Artinya boleh, tapi sekali, bukan apa? Sering-sering. Bukan? Sering-sering. Dalam kondisi tertentu kita boleh minta doa kepada orang yang soleh kita
tahu dia baik, dia ini boleh. Tapi bukan sering-sering. Dan kalau kita mendoakan orang lain, kita juga didoakan apa? Malaikat. Ya. Kita juga didoakan apa? Malaikat. Taib. Ini jenis tawasul yang ketiga yang diperbolehkan. Sekarang kita kembali kepada tawasul model pertama yang inti pembahasan kita adalah tawassul bi asma'illahil husna wa sifatihil ula. Bertawassul dengan nama-nama Allah yang terindah dan sifat-sifat Allah yang tertinggi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertawassul dengan nama-nama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ya. Allah punya nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Qul idu Allah aw idu Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalian menyeru Ar-Rahman atau Allah, mau Allah mau Ar-Rahman, semua adalah nama-nama Allah yang indah. Jadi Allah mengatakan walillahil asmaul husna, Allah memilih nama-nama yang terindah, fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Maka ini perintah dari Allah agar kita ketika berdoa kepada Allah kita bertawassul dengan nama-Nya. Apa maksudnya berdoa dengan nama-nama Allah? Maka dua tafsiran. Karena doa bisa dua tafsiran. Doa bisa diafsirkan dengan doa, doaul mas'alah, seperti yang kita pahami, berdoa ya Allah. Maka kita ketika berdoa, kita sebut nama Allah. Minimal kita bilang, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Allah. Itu minimal kita menyebut nama Allah. Karena kita berdoa menyeru Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, fadu'uhu biha, berdoalah, maksudnya doa maknanya ibadah, doaul ibadah. Artinya, ketika kita menjalani kehidupan, kita tahu konsekuensi nama-nama Allah. Misalnya, kita tahu di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki. Maka kita ketika mencari rizki, kita gantungkan hati kita kepada Allah, bukan kepada sebab. Itu namanya kita menjalani kehidupan dengan konsekuensi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Misalnya ketika kita melakukan dosa, kita tahu Tuhan kita At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Ar-Rahim, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Maka kita tidak ragu-ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah dengan konsekuensi nama-nama Allah. Ini dua model ibadah. Jadi model fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah. Doa di sini bisa diartikan doaul masalah dan doaul ibadah. Doaul masalah itu minta, berdoa yang seperti kita pahami. Yang kedua, doa maknanya adalah ibadah. Maksudnya kita beribadah dengan menghayati nama-nama Allah tersebut, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kita tahu Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, wa huwa arhamur rahimin. Dia adalah yang Maha Penyayang di antara yang lainnya. Kita aplikasikan dalam hidup kita, yang sayang sama kita banyak. Istri kita sayang, anak kita sayang, kakak kita sayang sama kita, orang tua kita sayang sama kita. Semuanya masih kalah dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Arhamur Rahimin. Zat yang paling penyayang di antara yang sayang kepada kita. Nah, kalau kita tahu Allah Maha Penyayang, kita akan husnuzan kepada Allah. Kita akan beribadah dengan cinta kepada Allah Subhanahu. Ini contohnya adalah mengaplikasikan nama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini salah satu tafsir dari fadu'uhu biha. Berdoalah, beribadahlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi, walillahil asma'ul husna, bagi Allah nama-nama yang terindah, fadu'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, dua tafsiran. Tafsiran pertama, berdoalah dengan bertawassul dengan nama-namanya. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, beribadahlah dengan mengaplikasikan nama-nama Allah dalam kehidupan kalian. Paham? Paham ya? Paham tidak? Ini kan SMA teladan, saya enggak paham. Taib. Nah, tawassul dengan nama-nama Allah, atau dengan terkait dengan Allah, ada tiga. Pertama, tawassul dengan nama-nama Allah. Yang kedua, tawassul dengan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, tawassul dengan af'alullah, dengan perbuatan-perbuatan Allah. Adapun tawassul dengan nama-nama Allah, maka bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, tawassul dengan seluruh nama-nama Allah. Ini sering disiapkan oleh para masyayikh dalam doa mereka. Mereka bertawassul dengan seluruh nama-nama Allah dan seluruh sifat-sifat Allah. Misalnya mereka berkata, as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, aku bermohon kepada engkau dengan seluruh nama-namamu. Aku bertawassul dengan seluruh nama-namamu. Dan aku bertawassul dengan seluruh sifat-sifatmu. Ini sering guru-guru kita kalau di Masjid Nabawi, mereka kajian, mereka berdoa, mereka berkata demikian. Nas'alukallahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Kami mohon kepada engkau dengan seluruh nama-namamu yang terindah.
dan seluruh sifat-sifat-Mu agar Engkau begini, 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 agar Engkau kabulkan doa kami. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW yang Nabi sebutkan doa penghilang kesedihan. Doa penghilang kesedihan. Ibu-ibu perlu hafal doa ini karena ibu yang sedih-sedih. Kalau bapak-bapak cuek, sedih cuek. Ibu-ibu yang sering apa menghayati kesedihannya. Bapak-bapak sedih ya, nangis keluar udah ketawa lagi ya. Ibu-ibu, di antara doa yang Rasul ajarkan, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madhin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikul ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltuh fi kitabik, au allamtu ahdan min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, antajal qur'ana rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jila'a hazni, wa dhahaba ghammi. Doanya, Rasulullah doa untuk menghilang kesedihan, Allahumma inni abduk, sungguhnya ya Allah aku adalah hambamu. Ibnu abdik, aku adalah putra dari hamba, bapak aku juga hambamu. Ibnu amatik, ibuku juga adalah hambamu. Aku ini hamba yang bersumber dari hamba-hambamu, ciptaanmu. Ini abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati fiyadik, atau nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu. Kau mau lakukan apa, mau ngarahkan kemana, mau bikin sedih, bikin ketawa, kau yang bikin. Annahu huwa adhaka wa abaka. Allah yang buat tertawa, Allah yang bikin apa? Nangis. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tangan engkau. Madhin fiyya hukmuk, apa yang terjadi menimpaku, hukummu yang berlaku. Karena biasanya orang sedih karena terkena musibah yang dia tidak sukai. Maka dia akui, madhin fiyya hukmuk, hukummu pasti berlaku, aku enggak bisa keluar dari hukummu. Kalau kau sudah hukumi, aku akan terkena musibah, aku tidak bisa lepas dari musibah tersebut. Madhin fiyya hukmuk, berlaku hukummu kepadaku. Kemudian adlun fiyya qada'uk, keputusanmu pasti adil, kau tidak zalim sama sekali. Aku terkena musibah, aku sakit, aku begini, dicerai suami, diomelin istri, adil. Enggak adil. Adlun fiyya qada'uk, keputusanmu adalah adil. Oleh karenanya, ini tawassul. Tawassul dengan amal saleh, meyakini itu semua. Ini tawassul terkumpul dalam doa ini. Pertama, tawassul dengan kerendahan diri, paham? Aku hamba, aku adalah hambamu, putra hambamu. Aku enggak bisa apa-apa. Kemudian bertawassul dengan amal soleh, mengakui, beriman dengan takdir Allah. Madhin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Yang berlaku kepada aku sudah engkau takdirkan, tidak bisa aku hindari. Dan keputusanmu pasti adil. Setelah itu apa? As'aluka bikullis min huwalak. Aku mohon kepada engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-nama indahmu. Sammaita bihi nafsak, yang nama-nama tersebut kau namakan dirimu sendiri. Aw anzaltahu fi kitabik, aw alamtu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Yang nama-nama tersebut ada yang kau turunkan di Al-Qur'an sehingga kita tahu, ada yang nama-nama yang kau ajarkan kepada hambamu, di antaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah sallallahu ajarkan kepada kita, dan ada nama-namamu yang kau sembunyikan di ilmu ghaib, tidak ada yang tahu kecuali engkau. Anta ja'alal Qur'ana, baru masuk pada permintaan. Setelah bertawassul dengan seluruh nama-nama Allah. Anta ja'al Qur'an rabi'a qalbi, agar kau menjadikan Qur'an sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, sebagai cahaya dadaku. Wa jila'a huzni, untuk menghilangkan kesedihanku. Wa dhahaba ghammi, untuk menyirnakan kegelisahanku. Ini doa. Di sini Nabi berkata, as'aluka bikullis min huwalak. Aku mohon kepada seluruh nama-namamu yang terindah. Jadi ini boleh juga. Kita tidak perinci satu persatu. Bilang aja, ya Allah aku mohon kepadamu dengan seluruh nama yang terindah. Ini doa umum. Ini salah satu metode. Metode yang kedua, dengan satu-satu nama. Satu-satu nama. Kita minta nama dengan nyebut nama ini, nyebut nama ini. Lebih spesifik. Lebih spesifik. Untuk menyebut nama pun ada dua model. Satu, kita sebut satu nama untuk semua permintaan. Itu nama Rabbi. Di antara nama Allah adalah Rabb. Atau Ilahi. Kita bilang, ya Rabbi. Ya Ilahi. Dan oleh karenanya banyak dalam doa-doa Nabi disebut Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Di antara nama Allah adalah Ar-Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Doanya para Nabi banyak. Meminta dengan kata Rabb. Kenapa kata Rabb ini, kalau kita memahami nama Allah, Rabb terkait dengan rububiyah. Rububiyah maksudnya pengurusan hamba-hambanya.
Allah yang mengurus hamba mati atau hidup, rizki, semuanya. Itu semua namanya termasuk dalam rububiyah. Pengaturan alam semesta termasuk hamba-hamba diatur oleh Allah. Nah, di antara pengaturan Allah ada terkait dengan pengabulan doa. Makanya bertawasul dengan nama Rabb untuk dikabulkan doa ini tawasul umum. Satu nama tapi bisa untuk doa apapun. Faham? Ini sebut satu nama. Ini metode, boleh. Makanya jangan lupa kalau kita berdoa kita bilang Rabbi, Rabbi, Rabbana, Rabbi, Rabbana. Itu di antara, karena Rabb maknanya Tuhan sang pemilik rububiyah. Dia yang mengatur alam semesta. Menaikkan, merendahkan, mematikan, menghidupkan, mengayakan, memiskinkan, memiskinkan, itu semua urusan Tuhan. Maka nama dia Rabb. Taib, ada lagi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan. Ini metode lain lagi. Kalau kita ingin dirahmati, kita bilang Ya Rahim Irhamni. Ya Rahim, wahai Maha Penyayang, rahmatilah aku. Kalau kita ingin diampuni, kita bilang Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghafur. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang bisa mengampuniku kecuali Engkau ya Allah. Maka berikanlah kepadaku ampunan dari sisimu. Maghfiratan, itu ampunan luar biasa. Di sini pakai nakirah untuk li ta'zim atau li tafkhim. Ampunan yang besar untukku. Sungguhnya innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini contoh kita bertawassul dengan nama Allah terkait dengan kebutuhan kita. Karena kita ingin diampuni, kita bilang Engkau rahim, Engkau apa? Ghafur. Contohnya kita ingin agar kita bisa bertobat. Ya Allah, saya kok tidak bisa bertobat, bertobat ya Allah. Sungguhnya hawa nafsuku telah menawanku. Aku menjadi tawanan hawa nafsuku. Tidak bisa bertobat. Maka kita menggunakan nama Allah At-Tawwab. Rabbi gufirli wa tub alaiya innaka anta tawabur rahim. Atau wa tub alaiya artinya ya Allah, ilhamkanlah aku untuk bisa bertobat. Berilah taufik kepada aku untuk bisa bertobat. Kalau kita sudah bertobat, maknanya ya Allah terimalah tobatku. Kenapa? Innaka anta tawabun rahim. Engkau maha penerima taubat. Engkau maha mengilhamkan orang untuk bertobat. Ini contoh. Kita meminta. Seperti kita minta agar kita diselamatkan. Kita bilang, Ya Qawi, Ya Aziz. Selamatkanlah aku dari kezaliman mereka. Ya Qawi, Engkau maha kuat. Engkau maha perkasa. Contohnya. Ya. Jadi kita meminta. Kalau kita minta agar aib kita ditutup, kita bilang, Ya Sitir. Ya Sitir, Ustur Aurati. Ustur Uyubi. Ya Allah, maha penutup aib. Tutuplah aib-aibku. Tutuplah kekurangan-kekuranganku. Tutuplah aurat-auratku. Zaman sekarang orang sering cari-cari kesalahan kita. Ya mudah aja kalau dicari. Maka kita berdoa, Allahumma mastur aurat. Ya sitir, ini contoh. Ya wahai zat yang menutup aurat, maka menutup aib, maka tutuplah aibku. Demikian kita minta satu persatu dengan nama-nama Allah. Dan ini lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Namun ingat, jangan sampai salah. Jangan sampai kita bilang, Ya Qawi Ighfirli, Ya Maha Kuat Ampunilah Aku. Enggak ada hubungan. Harus kita bilang, Ya Rahim, Ya Tawwab, Ya Ghafur, Ya Halim, ya itu baru. Ampunilah hambamu ini. Dan ini kita perlu belajar makna dari nama-nama Allah. Seperti Nabi Sulaiman ketika minta diberikan kerajaan yang luar biasa. Bisa menguasai jin, bisa bahasa semut. Maka Nabi Sulaiman menggunakan kata Al-Wahhab. Rabbi gufirli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Rabbku, ampunilah aku. Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku memiliki kerajaan seperti ini. Innaka antal wahhab, sungguhnya Engkau maha apa? Maha memberi anugerah. Maka Allah kasihkan. Allah tundukkan kepada dia jin. Allah tundukkan kepada dia hewan-hewan. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika menangkap jin, Rasulullah sedang sholat, ada jin ganggu. Maka Rasulullah cekek jin tersebut. Sampai keluar lidahnya, Rasulullah rasa basahnya lidahnya. Jadi enggak ada yang lihat. Kata Rasulullah, saya ingin ikat jin ini di Masjid Nabawi supaya anak-anak besok lihat. Tapi saya ingat doa saudaraku Sulaiman. Nabi SAW pernah berdoa,
Ya Allah, berikanlah aku anugerah kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku memilikinya. Maka Nabi Muhammad SAW melepaskan jin tersebut. Karena tidak ada yang boleh menguasai jin, kecuali siapa? Nabi Sulaiman. Paham? Nah, kalau zaman sekarang mungkin menguasai jin pakai mahar katanya. Pakai jambi-jambi. Lapor jin besar, jin besar kirim jin kecil. Itu syirik semuanya. Nabi Sulaiman tidak pakai gitu-gitu. Dia menguasai jin atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi Sulaiman ketika berdoa dia menggunakan lafal Al-Wahhab. Innaka anta Al-Wahhab. Sungguhnya engkau Maha memberi anugerah. Dan demikian para nabi berdoa. Seperti Nabi Ayub. Berdoa tadi apa? Anni masani adzur wa anta arhamur rahimin. Aku telah ditimpa dengan kemudaratan dan engkau adalah yang Maha penyayang di antara semua yang menyayangi. Ini luar biasa, doa ini luar biasa. Makanya kita bilang, ya arhamar rahimin. Kita harus bukan sekedar ngomong. Kita harus meyakini Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita terhadap kita. Lebih sayang kepada kita daripada istri kita sama kita. Lebih sayang kepada kita daripada anak kita daripada kita. Yang lebih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga husnudzon kita kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin. Allah kabulkan langsung. Kita kadang tidak dikabul. Kenapa? Karena ucapan sekedar ucapan tanpa disertai dengan apa? Keyakinan. Jadi demikian kita minta kepada Allah sesuai dengan nama-nama Allah terkait dengan kebutuhan kita. Ini diantara cara berdoa bertawassul dengan nama Allah. Taib. Yang berikutnya adalah bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Dengan sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu rahmah. Rahmat. Allah namanya Rahim. Nama Allah Rahim yang Maha Penyayang mengandung sifat kasih sayang. Allah Rahim punya sifat rahmah. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Kata Allah, Allah Tuhanmu Maha Penyayang pemilik kasih sayang. Dia Ar-Rahim, dia Ar-Rahman. Maha Penyayang. Karena dia Maha Penyayang, dia punya sifat apa? Rahmat, kasih sayang. Kasih sayang. Maka kita boleh berdoa bi rahmatika ya Allah. Boleh. Seperti dalam doa-doa yang Nabi ajarkan, seperti Nabi berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai zat yang Rasulullah bertawassul dengan nama-nama juga dengan sifat. Ya Hayyu ya Qayyum berarti bertawassul dengan nama Allah. Ya Hayyu yang Maha Hidup, ya Qayyum yang Maha mengurusi hamba-hambamu, bi rahmatika dengan kasih sayangmu, astaghits, aku mohon pertolonganmu. Fa aslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah segala urusanku apapun juga, wala takilil nafsi tarfata ain, dan jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Di sini Nabi menggunakan tawassul dengan rahmat. Karena Allah lah tempat kita bertawakal. Dan zat yang paling kita bertawakal, kalau kita bicara dunia, siapa yang paling mudah kita sandarkan urusan yang paling sayang sama kita? Kenapa anak-anak bersandar kepada ibu dan bapaknya? Karena mereka tahu bapak ibunya sangat sayang sama dia. Makanya dia minta tolong sama bapak dan ibunya. Kalau kita tahu ada teman kita banyak, satu ini sangat perhatian sama kita, bersandar sama dia. Dialah insya Allah dia, karena dia sayang sekali sama saya. Nah, yang lebih sayang dari semua itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Nabi minta untuk bertawakal kepada Allah, fa aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku, wala takili nafsi tarfata ain, jangan biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri, jangan aku bertawakal pada diri sendiri. Meskipun sekejap mata, Nabi menggunakan bi rahmatika, dengan rahmatmu. Dengan rahmatmu. Demikian juga dilakukan oleh sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ketika Abdullah bin Amr bin Al-As ketika buka puasa, dia berdoa, as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku mohon kepada engkau bertawassul dengan sifat kasih sayangmu yang meliputi segala sesuatu agar kau ampuni aku. Dan Rasulullah banyak sekali. Ya. Misalnya, a'udhu bi afika min uqubatik. Ya. Ya, aku berlindung dengan ampunanmu dari hukumanmu. Jadi sifat apa? Mengampuni. Ya. Biridhaka min sakhatik. Aku bermohon dengan bertawassul dengan sifat ridhamu agar terhindar dari kemurkaanmu. Ini contoh. A'udzu bi izzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhadzir. Kalau ada yang sakit kita bilang bismillah kemudian kita berdoa dengan doa tersebut. A'udzu bi qudratika bi izzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ya Allah, aku berlindung dengan keperkasaanmu dan kekuasaanmu, ya, dari keburukan yang aku dapati atau keburukan yang aku khawatirkan. Jadi doa dengan sifat-sifat Allah banyak, ya.
Bahkan iblis ketika berdoa, dia berdoa dengan sifat Allah. Dia mengatakan, "Fabi izzatika, dengan kekuasaanmu, keperkasaanmu ya Allah, la'guyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan mereka seluruhnya." Dia minta kepada Allah dengan apa? Bertawassul dengan sifat izzah. Paham? Ini salah satu tawassul, ini boleh. Seperti a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat, itu sifat-sifat Allah. A'udzu bikalimatillahi tamma. Aku berlindung dengan sifat-sifat Allah, dengan firman-firman Allah. Tapi model tawassul yang ketiga adalah tawassul dengan perbuatan Allah, af'al, yaitu perbuatan Allah kepada hambanya. Seperti tadi saya sebutkan contohnya, kita berdoa ketika kita meminta akhlak yang mulia, kita bilang Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, kau telah berbuat kepadaku dengan mengindahkan rupaku, maka baguskanlah apa? Akhlakku. Baguskanlah akhlakku. Ini bertawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi mengatakan, "Ya mujriyas sahab, munzilal kitab, hazimal ahzab, ihzimhum." Kata Rasulullah, kalau tidak salah perang Khaybar, perang Ahzab, kata Rasulullah SAW, "Ya mujriyas sahab, wahai zat yang memperjalankan awan, munzilal kitab, yang menurunkan apa? Al-Qur'an. Wahazimal ahzab, yang menghancurkan musuh-musuh, hancurkanlah mereka." Di sini Rasulullah bertawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi seperti doanya Nabi Ibrahim yang Allah sebut dalam surat Syuara. Kata Nabi Ibrahim, "Allazi khalaqani fa huwa yahdin." Yang telah menciptakan aku dan dia memberi petunjuk kepadaku. "Wallazi yut'imuni wa yaskin." Yang telah beri makan kepadaku dan telah beri minum kepadaku. "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Kalau aku sakit, dia yang sembuhkan diriku. "Walladzi yumituni tsumma yuhyin." Yang telah mematikan aku kemudian menghidupkan aku kembali. Ini semua perbuatan Allah kepada dia. "Walladzi at'ama an yaghfira li khathiyati yaumiddin." Allah yang aku berharap agar ampuni dosa-dosaku ketika hari kiamat kelak. Ini contoh doa Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kemudian berdoa, "Rabbi habli hukman wa alhikni bisalihin," dan seterusnya. "Waj'alli lisana sidqin fil akhirin." Contoh lagi Nabi Muhammad SAW ketika diserang oleh orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab, maka dia berdoa, "Allahumma usdud wa tu'ataka alaihim." Kemudian Rasulullah berkata, "Waj'al lahum sinina ka sini Yusuf." Ya Allah, timpakanlah kepada mereka tahun-tahun kekeringan kemarau sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi Yusuf, 7 tahun kemarau. Di sini Nabi Muhammad SAW bertawassul dengan perbuatan Allah sebelumnya, bahwasanya Allah pernah menimpakan tahun-tahun kekeringan kepada Fir'aun negeri Mesir selama 7 tahun. Maka Nabi minta agar ditimpakan kepada orang-orang Quraisy, dan akhirnya terjadi. Akhirnya mereka kelaparan, akhirnya mereka minta agar Nabi mendoakan lagi. Ini contoh berdoa dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama dia mengatakan, "Ya mufahima Sulaiman, fahimni." Wahai zat yang telah menjadikan Sulaiman paham. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fafahamna Sulaiman." Kami jadikan Sulaiman apa? Paham. Lebih paham daripada Nabi Daud alaihissalam. Wahai zat yang memahamkan Sulaiman, buatlah aku paham. Ketika seorang baca enggak paham-paham, susah, otak sudah bebel, enggak paham-paham. Ya Allah, pahamkanlah aku. Engkau telah menjadikan Sulaiman paham, buatlah aku apa? Paham. Ini adalah berdoa dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita berhusnudzon, ya Allah, sebagaimana seperti musim haji. Tahap pertama mudah, dua, ya Allah, sebagaimana kau telah lewatkan kami tahapan pertama mudah semua, lanjutkanlah kemudahan tersebut sampai akhir. Sebagaimana Nabi Yakub berkata, "Falam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Aku tidak pernah putus asa dari doa kepadamu karena engkau selalu mendoakan, mengabulkan apa? Doaku. Seakan dia berdoa, "Ya Allah, sebagaimana kebiasaanmu mengabulkan doa-doaku, maka kabulkanlah doaku kali ini, ingin punya anak." Ini maksudnya bertawassul dengan perbuatan apa? Allah. Ini juga boleh. Ini juga boleh. Paham? Jadi berdoa dengan nama Allah, berdoa dengan sifat Allah, berdoa dengan siapa? Perbuatan Allah. Tetapi yang perlu kita ingat, tidak boleh kita memanggil
sifat Allah. Tidak boleh kita bilang, ya rahmat Allah. Tidak boleh. Karena rahmat Allah bukan Allah. Rahmat Allah sifat dari Allah. Kalau kita panggil rahmat, seakan-akan dia zat terpisah dari zat Allah. Allah itu sifat dan zat. Zatnya bersama sih. Sifatnya bersama apa? Zatnya. Tapi kalau kita panggil nama Allah, ya Allah, ya Rabbi, maka itu tidak mengapa. Karena setiap nama Allah menuju kepada zat dan sifat. Kalau bilang Rahim, Allah punya nama Ar-Rahim. Ar-Rahim itu maksudnya apa? Adalah Allah sendiri yang memiliki sifat rahmat. Faham? Jadi Ar-Rahim menunjukkan kepada zat Allah yang memiliki sifat rahmat. Tapi tidak boleh kita panggil ya rahmatullah, ya izzatullah, wahai keperkasaan Allah. Tidak boleh. Seakan-akan ini syirik, kata para ulama. Karena seakan-akan sifat itu terpisah dari zat. Dan itu berarti seakan-akan menduakan Allah. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau kita berdoa, kita menuju kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara para imam Masjid Al-Haramain, Mekah dan Madinah yang sering berdoa dengan menyebut nama-nama Allah adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Saya sudah beberapa tahun sholat di belakang beliau di bulan Ramadan, beberapa tahun berturut-turut. Beliau kalau berdoa, beliau selalu menyebut nama Allah. Beliau, ya ini, kemudian beliau minta. Kemudian doa berlanjutnya, doa ketika kunut. Sebut lagi, ya gini, ya gini, ya gini, kemudian minta. Jadi, Masya Allah indah sekali. Ini tidak dilakukan oleh imam-imam yang lain. Boleh dicari di klip YouTube, coba. Saya juga belum pernah cari, tapi saya sering dengar. Ramadan ini, Ramadan sebelumnya, Ramadan sebelumnya, Ramadan sebelumnya. Dia selalu kalau berdoa seperti itu. Mengajari kita bagaimana cara meminta kepada Allah. Secara tidak langsung dia ngajarin. Misalnya, nama Allah, wa anta khairul warithin. Apa maknanya Allah sebaik-baik pewaris? Apa maknanya ini? Apa sehingga dia sebut nama Allah, kemudian dia minta permintaan. Jadi kita paham, oh ternyata nama Allah ini untuk minta seperti ini. Oh nama Allah ini. Itu dilakukan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, hafizahullahu ta'ala. Demikian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang berusaha berdoa dengan bertawassul. Dengan tawassul-tawassul syar'i yang tadi telah kita sebutkan. Di antara contoh tawassul yang sering kita lakukan adalah ketika kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Pertama kita memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada yang dipuji secara zatnya kecuali karena karunia dari Allah. Kemudian kita sebut Ar-Rahman, ini Rahim, nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian kita bilang Malik Yaumiddin yang menguasai di pembalasan. Raja di raja ketika hari pembalasan. Di hari pembalasan semua raja tidak ada yang berani menampakkan batang hidungnya. Semua takut. Maka dialah Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Kemudian kita bertawassul dengan amal soleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku ini berusaha ikhlas. Aku tidak beribadah mencari pujian manusia, tapi hanya kepada Engkau lah aku beribadah. Wa iyyaka nasta'in, yaitu ya Allah, aku selalu bertawakal kepada Engkau. Yang bisa menolongku berhasil hanya Engkau, bukan karena kecerdasanku, bukan karena pengalamanku, bukan karena suamiku, bukan karena bosku, bukan karena pejabatku, tidak, tapi semuanya karena Engkau. Setelah itu baru minta ihdinas siratal mustaqim dan sampai selesai. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ini semua doa. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai seperti Yahudi dan juga bukan jalan orang yang sesat seperti apa? Nasara. Jadi Al-Fatihah itu isinya doa. Kata Ibn Taimiyah atau kata Ibn Qayyim, doa terbaik doa minta hidayah. Karena begitu pentingnya doa minta hidayah, Allah ajarkan caranya berdoa minta hidayah. Allah ajarin adabnya begini. Adabnya memuji Allah, menyebut nama Allah, bertawassul dengan nama Allah, bertawassul dengan sifat Allah, bertawassul dengan amal soleh, kemudian minta kepada Allah. Demikian saja. Sampai sini saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.